menyampaikan firman Tuhan dengan tema Hope, harapan sepanjang bulan Maret ini. Dan minggu lalu, siapa yang hadir di tempat ini di Aprum minggu lalu mendengarkan Pastor Jeffrey khotbah? Wow, okay. Saya sebenarnya gak hadir, tapi saya lihat catatannya. Ya, saya baca catatannya dan saya sangat diberkati dengan apa yang Pastor Jeffrey sampaikan. Saya kasih judul Sumber Pengharapan. Sumber Pengharapan. Ya, sangat gamblang, sangat jelas karena temanya pun mengharapan dan enggak ada yang, ya saya lihat ini semua orang-orang dewasa yang sudah mengerti apakah arti kata berharap, apakah arti kata harapan, apakah arti kata pengharapan. Selama kita hidup pasti kita punya tantangan, pasti kita punya most probably masalah, pasti kita punya pergumulan. Nah, selama kita punya itu semua, adalah sangat baik kalau kita punya pengharapan. Karena tantangan, masalah, you know, pergumulan, kalau kita enggak attach, ikuti dengan harapan, pengharapan, tantangan hanya sekedar menjadi tantangan. Karena enggak akan ada terjadi perubahan di dalam apa yang kita hadapi. Ya, oleh sebab itu, berharaplah di dalam setiap hal yang kita hadapi. Ya, sebab waktu kita berharap, ada perubahan bisa terjadi. Ada proses pembelajaran karena kita sedang mengarah kepada apa yang kita mau capai dengan pengharapan tersebut. Membuat kita tetap semangat, tetap antusias dengan apa yang kita harapkan supaya itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Harapan banyak sekali yang kita bisa sebutkan karena harapan setiap kita bisa berbeda-beda. Ya, orang yang sehat pengen tambah sehat, betul gak? Kita keadaannya baik-baik aja tapi semuanya workout, nge-gym, pilates, yoga, apalagi namanya. Ya, you name it gitu ya. Saya enggak ngerti yoga pilates bedanya apa. Soalnya gerakannya sama-sama aja gitu ya. Tapi anyway, semua mengerjakan sesuatu olahraga supaya lebih sehat, apalagi yang kita kurang sehat. Ya, kita mau jadi sehat tentunya. Kita berharap supaya kita enggak sakit-sakitan. Ya, sudah berharap untuk punya pekerjaan yang lain mungkin. Sudah berharap dapat promosi di tempat pekerjaan saudara. Saudara berharap dapat rumah baru, rumah sendiri yang saudara miliki. Kalau selama ini mungkin saudara sewa, saudara kontrak, saudara berharap punya usaha sendiri. Selama ini saudara bekerja dalam perusahaan, saudara berharap punya jodoh yang saudara nanti-nantikan, saudara berharap kepada semua itu, saudara berharap punya anak, saudara berharap semua kita pasti punya pengharapan. Karena kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan hari-hari kita. Nah, yang menjadi tension, bahkan menjadi masalah mungkin ya, udah ada masalah jadi masalah lagi, bahkan akan ini menjadi masalah yang besar ketika sesuatu yang kita harapkan itu turun dan hilang karena realitanya, faktanya menjauhi pengharapan yang kita sudah set. Betul gak? Kita harapkan sesuatu, ternyata faktanya boro-boro nyampe, jauh banget dari apa yang kita harapkan, membuat kita mungkin kecewa, kita kesel, kita sedih. Dan bisa jadi kita enggak berharap lagi setinggi apa yang kita pernah harapkan. Seberapa banyak di antara saudara yang masih berharap atas resolusi yang saudara bikin di 2018? Masih berharap? Masih berharap resolusi yang 2018 loh, bukan yang 17, 2016, bukan. 2018. Masih ya? Masih ada ya? Puji nama Yesus. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan, the source of hope, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amazing. Sang sumber pengharapan menyatakan bahwa supaya ketika setiap kita berharap kepadanya, dia akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu. Supaya waktu kita berharap, kita berlimpah-limpah. Roh Kudus akan memberikan kekuatan supaya kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kita terus berharap. Ketika even realita, fakta muncul gak sesuai dengan pengharapan, kita terus berharap. Dalam ayat tersebut dikatakan, waktu kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, berarti memang kita memerlukan iman sebagai alat untuk memenuhi apa yang kita harapkan. Tuhan anugerahkan alat yang namanya iman. Minggu lalu Pastor Jeffrey menjelaskan dengan gamblang juga apa itu artinya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya enggak? Iman itu dasar dari semua yang kita harapkan.
bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Biasanya bukti kan udah kelihatan ya, harus ada bukti. Kalau ini bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itu dari iman. Ya, dari iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, kata Roma 10 ayat 7. Roma 10 ayat 7 bilang, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman akan timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Nah, iman itu akan timbul enggak kalau kita punya enggak punya firman? Enggak akan dong. Kalau kita punya firman, justru dia akan timbul sebagai iman. Ya. Tapi kalau kita enggak punya, kita enggak memenuhi, menenggelamkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan muncul? Apa yang akan timbul? Enggak ada. Berarti harus ditenggelamkan sebegitu banyaknya firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita sedang menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, yang diperlukan pengharapan, iman itu akan muncul. Iman itu akan timbul. Apakah saudara memiliki firman Tuhan itu? Hanya kita yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan sang sumber pengharapan, ini saya bagi kepada saudara semua. Yang pertama, sang sumber pengharapan menyatakan janjinya. Sang sumber pengharapan menyatakan janjinya. Jadi firman Tuhan yang kita taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam roh kita bahkan, itu sebetulnya adalah janji. Ya, perkataan Tuhan selalu mengandung janji. Enggak ada perkataan Tuhan yang mengandung sesuatu yang menakutkan kita, membuat kita ngeri, membuat kita enggak berani maju, melangkah, enggak ada. Sejauh ini sampai hari ini, setiap saya baca dan dengar firman Tuhan, semuanya mengandung janji. Membuat kita berani untuk melangkah maju di dalam setiap area kehidupan kita. Jadi pertanyaan saya yang pertama pada setiap saudara hari ini, siang ini adalah, adakah janji Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah engkau memiliki, apakah engkau memegang janji Tuhan dalam hidupmu? Do you? Saudara jawab aja sendiri, saudara punya enggak janji? Karena janji itu akan keluar waktu saudara ketemu tantangan, masalah, supaya janji itu keluar dalam bentuk iman saudara yang akan menguatkan saudara. Ya. Nah, saya waktu saya sedang persiapkan, saya lagi mikir-mikir dan mikir-mikir janji apa yang pernah saya dengar dan saya taruh juga dalam kehidupan saya. Tapi saya bilang, aduh enggak banyak, enggak bisa saya sebut karena terlalu banyak. Terlalu banyak janji-janji Tuhan, sampai akhirnya saya cari, saya mau lihat ayatnya satu-satu supaya saya apa ya, supaya gitu loh, you know, supaya oh ya, memang tertulis. Dan saya tulis beberapa list daftar dari janji Tuhan. Ini yang saya tulis. Ya, Tuhan berjanji untuk berperang bagi kita. Oh yes. Tuhan berjanji berperang bagi kita. Tuhan berjanji memberikan kekuatan bagi yang lemah, bagi yang khawatir. Dia berjanji untuk memberikan kekuatan. Dia berjanji menuntun kita. Dia berjanji menjaga kita. Dia berjanji melindungi kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji tidak akan membiarkan kita. Itu janji Tuhan. Ada lagi? Ada. Dia berjanji untuk memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Dia berjanji kalau saudara memberikan, apalagi memberikan dengan pengorbanan, dia berjanji mengembalikan 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Itu janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk mengampuni setiap kita kalau kita mengaku kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku, ia setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kita. Dia berjanji untuk menyelamatkan kita dari musuh bahkan. Dia berjanji waktu kita minta, akan diberikan. Waktu kita mencari, akan mendapati. Waktu kita mengetuk, akan dibukakan. Dan begitu banyak janji-janji yang saudara bisa lihat sendiri, cari sendiri, gak akan habis-habisnya. Janji itu di dalam kehidupan setiap kita. Jadi sekali lagi iman timbul karena janjinya muncul dalam kehidupan kita. Apakah kita memilikinya, bahkan kita pegang atau tidak, hanya kita sendiri yang tahu. Sang sumber pengharapan menyatakan janji. Tapi bukan hanya janji. Yang kedua, sang sumber pengharapan setia kepada janjinya. Itu lebih penting lagi, ya enggak? Bukan hanya sekedar janji, tapi dia setia kepada janjinya. Dan setiap janjinya buat siapa? Ya buat kita.
orang-orang yang berharap kepada dia. Janjinya berlaku buat setiap kita. Dan ini informasinya, dia setia kepada janjinya. Dia gak bisa melanggar janjinya. Dia gak bisa ganti janjinya. Dia gak bisa mencabut janjinya. Dia gak bisa ubah janjinya. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya, apa? Setia. There you go. Ia yang menjanjikannya setia. Jadi kita berpegang teguhlah pada pengharapan kita. Karena waktu kita berharap pada apa yang dia janjikan, dia setia kepada kita. Dia setia kepada janjinya. Ketika janjinya diperuntukkan bagi setiap kita. Mazmur 89 ayat 33-34. Mazmur 89, 33-34. Tetapi kasih setiaku, ku-nya huruf besar kan di situ. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku, apa? Tidak akan kuubah. Makanya kalau dia bilang aku tidak akan membiarkan, tidak akan biarkan. Kalau dia berjanji tidak akan meninggalkan, dia tidak akan meninggalkan. Dia bilang gak bisa aku berbuat curang atas apa yang kujanjikan. Gak bisa aku ganti, gak bisa aku ubah. Aku sudah berjanji. Mungkin kita pernah meninggalkan dia, tapi dia waktu kita meninggalkan dia, dia gak pernah meninggalkan kita. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia gak bisa ganti, dia gak bisa ubah. Bukan hanya janji, tapi dia setia kepada janjinya yang janji tersebut diperuntukkan buat setiap kita yang berharap kepadanya. Dan bukan itu saja, yang ketiga, sang sumber pengharapan menyatakan janji untuk kemudian setia kepada janjinya. Karena dia apa? Karena dia kenal. Dia kenal kita. Dia tahu yang menciptakan kita. Dia kenal kita, oleh sebab itu dia tahu bahwa kita membutuhkan pengharapan. Oleh sebab itu dia nyatakan janjinya. Kenapa? Karena dia kenal kita. Dia sangat mengenali setiap kita. Tanpa terkecuali. Bahkan sebelum kita ada di dunia ini, dia udah tahu siapa kita. Kejadian kita dahsyat katanya kan. Kejadian kita dahsyat sebelum kita ada sekalipun. Dia udah tahu masa depan kita seperti apa. Dan rancangannya, rancangan apa? Masa depan yang damai sejahtera. Nah begini, kalau dibilang kenal, kenal itu beda sama tahu. By the way gini, kalau dia sangat kenal sama kita, seberapa jauh saudara kenal sama dia? How deep? How far? Saudara kenal sama dia, karena dia kenal banget sama kita. Nah kenal sama tahu beda. Kenal sama tahu beda. Siapa yang tahu pastor lagi? Presiden Jokowi. Belum jadi pastor ya. Amin. Hampir semua kita tahu. Saya tanya lagi, sebelum saudara masuk ke ruangan ini, ya sebelum saudara beribadah tempat ini, saya tanya, siapa yang tahu Bapak Jeffrey Rahmat? Angkat tangan. Siapa yang tahu siapa itu Jeffrey Rahmat? Angkat tangan. Ini nggak usah, nggak saya nggak akan jebak, nggak beneran. Saya mau tanya, saya pengen mendata survei. Angkat tangan. Siapa yang tahu siapa itu Jeffrey Rahmat? Tahu ya? Okay, it's good. Dia adalah gembala sidang JPCC, bukan saya. Senior Pastor of JPCC. Sebanyak itu yang tahu siapa Bapak Jeffrey Rahmat, saya tanya pertanyaan berikut. Siapa yang kenal aja Pak Jeffrey Rahmat? Angkat tangan. Dari yang semua tahu itu, siapa yang kenal aja? Angkat tangan. Kenal aja tuh pernah say hi, pernah salaman, kenal aja kan? Ini gak ngejebak loh ya, belum pernah nanya. Siapa yang kenal aja, angkat tangan. Oke, okay, thank you. Berarti saudara pernah ketemu, pernah selfie, pernah minta tanda tangan bukunya waktu saudara beli kan. Pernah pokoknya ketemu di mall, ketemu dimanapun. Hey, Pastor Jeffrey gitu kan. Halo Om Jeffrey. Gitu. Terus Pak Jeffrey juga, halo. Wah, kenal dong. Ya, kenal. Iya kan? Gitu. Ada banyak orang yang juga merasa kenal dengan saya. Cuyilah rasanya gitu, sayang. Saya gak terkenal, sama sekali gak terkenal. Tapi gini anehnya, hampir setiap minggu, 2-3 hari setiap minggu, literally setiap minggu, dia tahu. Apa yang dia tahu? Orang telepon saya untuk menawarkan sesuatu. KTA, KTA maksudnya. Kredit tanpa agunan. Ya,
kalau saudara bekerja untuk itu, ini saya enggak sedang menyinggung saudara, sama sekali enggak. Ya, pekerjaan itu sangat baik. Itu tugas saudara untuk menghubungi siapa yang saudara perlu hubungi. Dan saya termasuk orang yang sering dihubungi, gitu kan. Dan setiap orang ini telepon saya punya cara khusus. Nah, sebelah saya itu Pastor Alvi, sebelah sananya lagi Pastor Joe. Saya tahu cara mereka menghandle orang-orang ini. Pastor Joe sangat sabar menjawab gitu ya, oh ya makasih, enggak. 2-3 menit dia menjawab, 5 menit. Sebelah sini saya enggak usah cerita dia menjawabnya gimana. Ya, nanti dia cerita sendiri waktu dia khotbah. Ya, tapi saya mau kasih tahu cara saya aja. Ya. Benarkah ini Bapak? Duh, dia udah nelfon saya, dia nanya, Bapak Yusar, nama tengah saya Laksmi Kusala. Nah, susah kan? Nama tengah saya susah banget, dia sebut Laksmi Kusala Badudu. Yes, saya bilang gitu. Okay, Pak, selamat siang. Saya mau mengkonfirmasi, Pak. Saya bilang, konfirmasi? Saya enggak bilang konfirmasi, saya bilang, what? Saya bilang, what ya, beneran. Iya, Pak, saya mau konfirmasi. Nah, kalau kata konfirmasi itu gini, artinya kita pernah ngobrol sebelumnya, kita pernah ketemu sebenarnya, bener enggak? Pernah dikasih informasi sebetulnya sebelumnya kepada saya, bener enggak? Eh, enggak, berarti ini petugas ini nih, katanya. Bener dong, konfirmasi kan artinya itu. Eh, saya janji nih kita pergi jam 10 minggu depan ya, hari Minggu. Konfirmasi lagi hari Sabtunya, itu konfirmasi. Ya, bukan informasi, informasi itu pertama kali. Ya, tapi konfirmasi itu kayak baru udah kedua kali, ketiga kali. Jadi waktu kan konfirmasi keluar, saya bilang, konfirmasi? Siapa lu? Gitu dalam hati saya gitu ya. Lalu waktu dia mau, begini Pak, saya mau konfirmasi, saya mau nawarkan ini. Kalimat berikutnya, saudara tahu gak apa yang keluar dari kalimat saya? Ini yang saya keluarkan. Can you speak in English, please? Itu cara saya. Begitu saya keluar dengan kalimat itu, di sebelah sana ada momen krik-krik. Krik-krik. Tadi lancar ngomongnya, tiba-tiba diem. Hello? Hello, can you speak? Begitu 4 detik, 5 detik, apa yang terjadi? Oh, gak kenal siapa gue, gitu kan. Kalau dia kenal, dia tahu gue bisa bahasa Indonesia. Gitu kan? Berarti dia kagak tahu. Kalau saya, can you speak English? Yes, sir. No, sir. Yes, yes. No, sir. Tut. Ah, sama aja loh. Berarti dia gak kenal saya. Gitu kan? Kalau dia kenal kan dia tahu. Ah, lu, apa, kalau dia kenal saya kan, ngapain lu bahasa-bahasa Inggris? Tahu lu ngomongin bahasa Indonesia gitu kan? Kalau saudara ketemu saya kan sudah tahu saya bisa ngomong Indonesia. Berarti dia kenal aja enggak? Cuman tahu data nama saya, nomor handphonenya ini. Tahu, tadi tahu banyak banget, Pastor Jeffrey. Kenal aja semakin sedikit. Saya tanya, siapa yang kenal banget? Pastor Jeffrey. 1, 2, siapa lagi? 3. Kenal banget. Ini enggak supaya saya suruh angkat tangan sosok kenal gitu, enggak. Saudara benar-benar kenal banget. 3 sejauh yang saya bisa lihat yang angkat tangan. Saya lumayanlah boleh dibilang kenal banget. Saya kenal dia dari tahun 93. Jadi hitung aja waktu itu saya umur 3, 93, sekarang umur berapa? Dari tahun 93 saya udah 24 tahun kenal dia. Ya, kenal beliau. Jadi saya tahu makanan kesukaan dia apa? Tahu? Rawon, nasi goreng. Ya, mie. Ya, nasi goreng lah udah paling top. Dia tahu, saya tahu kesebelasan yang disukai. Manchester United. Saya gak mau keras-keras. Saya tahu apa ya, tontonan yang dia suka. Dia suka lawakan. Sudah gak tahu kan, dia suka lawakan. Suka nonton itu dulu apa? Sri Mulat. Dulu, sekarang pokoknya komedi-komedi suka dikasih lihat ke YouTube-nya ke saya. Ya saya sih, ya oke sih. Tapi, I love him. Ya karena dia suka, dia ngakak banget gitu. Ya, so, saya tahu apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, makanan, minuman yang dia gak suka, saya tahu. Ya. Tapi siapa yang paling kenal dia? Yang kenal banget, nget-nget. Ya selain Yesus tentunya. Istrinya lah. Ibu Angel. Sangat mengenal siapa Pak Jeffrey Rahman. Anak-anaknya juga pasti mengenal dia. Orang tuanya mengenal dia. Bukan kenal aja. Bukan tahu apalagi. Tapi kenal banget. Nget. Kenal artinya gini. Kenal banget. Tahu persis kelebihan kurangannya. Tahu persis. Persis.
tahu persis kelebihan, kekurangannya, karakternya, kebiasaannya, tahu persis waktu saya menaruh kepercayaan ini di level mana saya, karena dia bisa dipercaya banget, atau jangan dipercaya, gue tahu banget dia, gitu kan. Berarti saudara tahu persis yang bersangkutan, tahu persis apa yang disukain, tahu persis apa yang gak disukain, dan segala sesuatunya saudara tahu persis sampai sedalam-dalamnya. Dan Yesus tahu persis siapa kita. Dia sangat kenal. Dia sangat kenal kita. My next question, again, yang tadi saya sudah tanyakan. Seberapa jauh saudara kenal dia? Karena saudara sering berharap pada dia. Tapi saudara tahu dia enggak? Karena dia punya janji-janji yang luar biasa dan dia setia kepada janjinya. Apakah kita mengenal dia banget atau enggak? Karena janjinya sudah sering dinyatakan. Ya. Kalau kita enggak bersekutu dengan dia, kita enggak bisa tahu janjinya. Kita enggak bisa kenal siapa dia. Dia sangat mengingini kita membangun hubungan dengan dia. Bersekutu dengan dia, hari lepas, hari lepas, hari lepas, hari. Sesederhana saudara baca firman-Nya. Waktu kita baca, kita tahu karakter Tuhan itu seperti apa. Semakin kita banyak baca, kita semakin tahu karakter Tuhan seperti apa. Saudara mungkin gak perlu ngerti, karena Tuhan bilang, baca aja. Firman-Ku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin kita gak ngerti saat itu. Saudara baca, tenggelamkan, 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 taruh di dalam hati kita. Kita akan bisa mengerti. Dan bahkan muncul sebagai iman. Ya. Jangan sekedar absensi datang ke gereja, cekrek, jam 1 siang, upper room, setiap minggu, gue udah datang pokoknya. Tapi, do you know him? Saudara kenal banget dia? Saudara kenal janji-janjinya? Again, hanya setiap kita masing-masing hanya bisa menjawab pada diri kita sendiri. Bahkan, setiap kita yang sudah melayani, apakah kita hanya sekedar melayani dan sibuk melayani pekerjaan Tuhan? Jangan sampai kita gak kenal siapa yang kita layani. Itu sangat berbahaya. Ya. Tapi kenalilah Yesus. Kenalilah pribadinya. Waktu kita bersekutu mengenalnya, kita akan mengalami janji-janji. Dan dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada janjinya karena dia mengenal setiap kita. Makanya kita disebut anak, dia bapa. Ya? Dia bapa, kita anak. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, berarti itu Bapa. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka, anak-anaknya, yang meminta kepadanya. Dan saya sangat mengamini firman ini. Mengapa? Karena saya seorang bapa. Saya seorang ayah bagi anak-anak saya. Anak-anak saya kenal banget siapa saya. Saya sangat mengenal banget anak-anak saya, Ginosko dan Jasyanda. Sebagai orang tua, kami sangat mengenal anak-anak kami. Meskipun waktu mereka berharap pada saya akan sesuatu, mereka minta sesuatu, mereka bisa senang, mereka bisa juga kecewa. Karena saya bisa kasih, ya, saya bisa bilang tunggu, bilang saya tunggu, tapi nanti akan saya kasih, itu aja bisa kecewa. Apalagi kalau saya bilang enggak. Tapi saya bapak. Saya tahu memberikan yang terbaik. Kalaupun saya bilang enggak, itu buat kebaikan anak-anak saya. Ya. Itu buat kebaikan anak-anak saya. Saya baru kasih handphone buat anak saya, handphone sendiri maksudnya, buat milik sendiri, waktu dia menginjak kelas 1 SMP, kelas 7. Itu waktu saya punya prinsip seperti itu. Ya, meskipun mereka dari kelas 6, 5, 4, 3 udah canggih banget. Pakaian begini-beginian generasi milenial lebih canggih daripada kita, ya enggak? Jago banget. Tapi saya baru kasih mereka kelas 1 SMP. Dan waktu terjadi sama anak saya yang pertama, waktu dia masuk kelas 7, saya kasih dia handphone. Anak saya yang kedua, Shanda, waktu itu naik kelas 5. Ya, jadi waktu Gisco dapat handphone, Shanda belum dapat. Dan kita bilang ke Shanda, Shan, kapan kamu dapat? 2 tahun lagi. Itu bukan 2 hari, 2 tahun. Saya gak salah ya, saya 2 tahun. Dan sebagai seorang anak yang canggih dengan pakai gini untuk punya segini, dibilang 2 tahun lagi punya, gimana rasanya? Ya dia nganga aja bengong ngeliatin saya gitu. Hah? 2 tahun lagi? Mungkin gak dia kecewa, dia marah. Kemana-mana di jalan, di mana di mobil, di mana di mall, kakaknya asik gini terus dia bengong ngeliatin. Lu ngapain? Gue juga padahal bisa lo gituan, tapi dia gak bisa.
Saya izinkan pakai yang punya saya, segala macam yang kita ada di rumah dia boleh pakai, tapi bukan milik dia. Maksudnya apalagi itu pribadi. Ya, sampai akhirnya tahun lalu, pertengahan tahun lalu setelah dia naik kelas 7, baru saya persembahkan handphone buat dia pribadi. 2 tahun dia nunggu. 2 tahun, dan saya sangat menghargai dia waktu dia bisa menunggu selama itu. Selama 2 tahun dia gak pernah komplain, dia gak pernah, boleh gak aku minta sekarang aja, kan kamu udah kelas 6, aku udah ngerti kok gitu. Aku, emang kamu perlu telepon-telepon teman kamu? Kan gak perlu kan, saya bilang kan. Kan bisa lewat orang tua kamu yang punya. Ya. Akhirnya dia menerima itu tahun lalu. Ya. Tapi again, kita bisa kecewa kepada manusia ketika kita berharap kepada manusia. Tapi waktu berharap kepada sang sumber pengharapan, enggak kecewa. Bukan karena kita dapat hasil apa yang kita mau atau enggak, bukan soal itunya. Tapi karena kita kenal dia. Ya enggak? Si Anda enggak kecewa karena dia kenal saya. Kenapa saya belum kasih sama dia waktu itu? Roma 5 ayat 2b sampai 5. Bahasa Indonesia sehari-hari. Roma 5 ayat 2b sampai 5. Bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu, kita bersuka hati karena kita mempunyai harapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Amen. Mempunyai harapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Dan lebih dari itu, kita pun gembira di dalam penderitaan. Wow, kita bisa gembira dalam penderitaan. Penderitaan apa? Ya waktu kita berharap tapi faktanya gak sesuai. Realitanya gak sesuai, keadaannya gak sama dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa gembira dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi apa? Tekun. Waktu kita berharap realita, fakta, keadaan gak sama. Firman Tuhan bilang gini, bertekunlah, gembira dalam penderitaan. Bertekunlah, bertekun untuk apa? Bersekutu terus dengan Tuhan. Bersekutu terus dengan Tuhan. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Tahan uji atas apa? Yaitu fakta yang gak sesuai. Ini pengharapan, faktanya di sini jauh banget. Tapi waktu kita melihat faktanya gak sesuai, gak sama, kita akan tahan uji. Aku akan terus berharap. Aku gak mau. Gak bisa mengatasi keadaan ini. Berarti kalau ini fakta, kita harus ada di atasnya. Berarti kita mengatasi keadaan. Kita mengatasi fakta. Itu artinya kita mengatasi keadaan. Taruh pengharapanmu di atas fakta. Realita dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sewaktu kita mengharapkan sesuatu. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan apa? Pengharapan. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan siapa? Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita, menyanggupkan kita. Waktu kita berharap enggak sesuai, iman kita akan muncul. Karena siapa yang memunculkan iman itu? Firman Tuhan yang ada. Bahkan firman Tuhan yang lain yang katakan dia akan mengawali waktu dia memunculkan iman. Dan dia akan mengakhiri. Dan dia akan memelihara iman kita. Dia mengawali, dia mengakhiri, dia memelihara iman kita. Ya. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk ada di dalam kondisi seperti itu. Oleh sebab itu, keep hoping. Teruslah berharap. Teruslah berharap. Taruh pengharapan kita di atas realita kita. Tinggal pilihan kita tinggal 2. Mau iman kita yang timbul atau fakta yang mendominasi kehidupan kita. Mana yang mau kita pilih? Iman yang muncul atau realita yang muncul? Tapi yang Tuhan mau adalah kita bisa mengatasi. Ada di atas keadaan lewat segala sesuatu yang kita alami. Tekun, tahan uji atas setiap hal yang muncul di dalam kehidupan kita. Karena waktu sesuatu muncul dalam kehidupan kita sesuai dengan harapan kita, bahkan melebihi harapan kita, apa yang terjadi? Kita perlu gak tahan uji? Enggak perlu. Perlu tekun lagi? Ini udah lebih kok, udah lebih. Tapi kalau gak sesuai, justru ketekunan diperlukan. Perlu tahan uji. Teruslah berharap dan percaya kepada sang sumber pengharapan. Karena Tuhan sangat menghargai. Sang sumber pengharapan sangat menghargai ketekunanmu ketika engkau tahan uji di dalam setiap pengharapan. Miliki persekutuan itu dengan Tuhan. Day by day, by day, by day. Bahkan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu janji dia lagi. Jerih payah kita gak akan sia-sia. 1 Korintus 15, 57-58. 1 Korintus 15, 57-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa?
Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, waktu kita bikin deal dan Tuhan memberikan, munculkan iman, dan gak sesuai dengan pengharapan, Tuhan bilang tekunlah, tahan uji, itu kan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan katakan di dalam jerih payah, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu janji lagi dari Tuhan. Dan dia setia, bersekutu dengan aku, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ada satu kisah di Alkitab yang saya mau bagikan pada saudara. Bentuk pengharapan dari seorang yang gak dianggap sama masyarakat saat itu. Tapi memiliki tingkat pengharapan yang dasar oleh iman yang luar biasa. Cerita orang buta yang namanya Bartimeus. Markus 10 ayat 46-52. Markus 10 ayat 46-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, dan ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berteriak. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia berseru, dia berani berteriak. Kenapa dia berani berteriak? Karena dia tahu identitas itu, Yesus dari Nazaret. Dia udah bukan hanya dengar saat itu, dia udah pernah dengar sebelumnya. Iya dong, kenapa dia berani berteriak? Kalau baru disebut ini ada yang datang, Yesus dari Nazaret. Siapa itu? Dia gak mungkin berteriak kalau dia sebelumnya udah tahu sebetulnya. Betul gak? Karena dia udah pernah dengar sebelumnya, dan dia sudah dengar apa yang dikerjakan Yesus dari Nazaret ini. Makanya dia berteriak. Dia berteriak seperti ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru. Dia teriakan, terus semua yang ngikutin Yesus bilang, ini Yesus, jangan ribut. Karena kan pasti dia kenceng banget, dia ulang-ulang kan manggil Yesus. Dan dia bilang minta untuk dikasihani, disuruh diam. Ya, karena Yesus sedang pergi mau melayani. Namun semakin keras ia berseru atau berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana dia tahu itu anak Daud? Pasti udah pernah dengar sebelumnya. Dari mana dia tahu bahwa anak Daud bisa mengasihani dia? Gak mungkin saat itu. Pasti udah pernah dengar sebelumnya. Dan dia tahu sang anak Daud pernah melakukan perkara-perkara yang besar. Melahirkan mujizat-mujizat atas apa yang telah dijanjikannya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Yesus berhenti, mau lagi melayani, di dalam langkah kakinya dia berhenti. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdiri, lu dipanggil sama dia tuh, gara-gara lu, teriak-teriak sih, kan dipanggil juga, gitu kan. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang, tenangkan lu, tenang-tenang, udah-udah jangan teriak-teriak, udah-udah dipanggil deh, ah. Akhirnya, mana tuh selanjutnya, hilang kan. Lalu Yesus berhenti berkata, panggillah dia. Mereka manggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia manggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia menanggalkan jubahnya. Ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kenapa perlu ditulis bahwa dia menanggalkan bajunya? Apa pentingnya? Langsung aja berdiri kali, samperin Yesus, ya kan? Tapi ternyata gini, zaman itu, orang pengemis, orang yang rendah, orang yang dianggap oleh masyarakat itu enggak penting, itu dipakaikan jubah atau baju yang menyatakan bahwa mereka ini pengemis. Mereka orang-orang yang rendah. Sehingga waktu dia dibilang untuk dibolehkan untuk menghampiri Yesus, dia melepaskan jubahnya. Dengan kata lain dia berani berpikir bahwa identitasku bukan ini lagi ketika aku bisa menghampiri siapa Yesus. Dia lepaskan jubahnya, aku enggak perlu lagi jubah ini. Dia berdiri dan dia pergi menghampiri Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lagian juga Yesus bisa-bisanya yang nanya gini gitu ya. Orangnya buta, apalagi yang mau diminta selain bisa menyembuhkan gitu kan. Kamu mau ngapain datang ke rumah saya? Udah pasti pengen sembuh kan?
Makanya dia bilang, Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat, Pak. Dia bukan orang Batak sih. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. I like this. Yesus gak tumpang tangan, Yesus gak doain, Yesus gak nyanyi, gak apa. Yesus cuma bilang, pergi, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, orang yang berharap cuma hanya dengar, karena dia buta, Bartimeus ini. Dan dia dengar apa yang telah Yesus lakukan. Dan dia taruh semuanya di dalam hati dia, karena itu janji. Dan dia tahu bahwa janjinya setia, ya, menimbulkan imannya sewaktu pribadi itu muncul di depan dia, di dekat dia. Karena waktu itu belum dinyatakan kuasa Roh Kudus. Sehingga waktu pribadi itu muncul di dekat dia, dia menimbulkan iman. Ini dia orangnya, ada di sini. Selama ini aku berharap kepadanya, imannya timbul atas janji Tuhan yang setia kepada janjinya. Milikilah jenis pengharapan seperti ini. Ketika menenggelamkan setiap firman Tuhan, janji demi janji. Ketika saudara ini, perlu gak sih firman Tuhan ini? Ini perlu gak sih? Udah baca ribuan kali, ratusan kali, ini perlu gak sih? Doesn't matter. Baca terus, terima terus, bombardir hati, pikiran, jiwa, roh saudara dengan janji dan firman Tuhan. Untuk kemudian, someday itu bisa besok, bisa 2 tahun lagi. Saudara sedang bergumul, saudara sedang melihat tantangan. Iman saudara muncul dan janji Tuhan. Iya dan amin. Miliki janji seperti Bartimeus. Ada banyak cerita lain yang bisa disampaikan. Ya. Orang-orang yang memiliki iman seperti ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Another promise. Janji lagi yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Wow. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saya gak tahu saudara sedang hadapin apa sekarang. Saya gak tahu saudara punya pergumulan atau enggak. Saudara punya tantangan atau enggak. Saudara sedang mau mengejar apa yang saudara impikan, cita-citakan, saudara rencanakan. Dan semua pasti rancangan saudara juga rencana yang keren dan baik dan positif. Gak ada rancangan yang jelek. Artinya saudara menaruh harapan atas apa yang saudara ingin dapatkan in the future. Berpeganglah kepada apa yang firman Tuhan katakan. Janjinya, iya dan amin. Apakah kita miliki janjinya? Karena dia akan selalu setia kepada apa yang dia janjikan. Kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Karena dia sangat mengenal setiap saudara dan saya. Dialah sumber. Sumber itu udah gak ada yang lain lagi. Udah sumber segala sumber. Jesus Christ. Yesus Kristus. Yang gak akan mengecewakan saudara. Dia janji loh. Gak akan mengecewakan. Gak bisa dia tarik lagi. Meskipun kadang jawaban dia membuat kita, kok seperti ini Tuhan? Tapi Tuhan bilang, gak akan kecewa. Gak akan mengecewakan. Penuh damai sejahtera. Dan ada sukacita di situ. Karena engkau berharap kepada aku. Hanyalah keputusan dari setiap kita. Kalau kita mau menerima janjinya. Ketika dia setia kepada janjinya. Karena dia kenal pada setiap kita. Kiranya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada kita siang hari ini. Amin.